Sebanyak 50 warga bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan dibawa untuk meninjau ke Rusunawa Rawabebek, Jalan Inspeksi Kanal Timur, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Kedatangan mereka didampingi oleh Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji. Kepala Unit Pengelolaan Rusun Rawabebek Ani Suryani mengatakan tujuan dibawanya warga Bukit Duri ini agar mereka dapat melihat langsung kondisi Rusunawa Rawabebek yang akan menjadi tempat mereka tinggal saat direlokasi. Menurutnya saat ini tersedia 400 unit di Rusunawa Rawabebek untuk relokasi warga Bukit Duri, Kebon Baru hingga pintu air Manggarai yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sementara total warga yang akan direlokasi menurut pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ada 900 kakak. Ini kita koordinasi dengan Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu warga asalnya nanti yang akan direlokasi ke sini dari Bukit Duri, kemudian dari dengan Kepala Dinas Perumahan, dengan AITRA terkait masalah air bersih, kemudian PLN listrik, kemudian juga dengan Camat Cakung terkait dengan jalan. Ini sudah juga membawa warga kurang lebih 2 bis, ada 50 warga. 50 warga ya yang tadi sudah diajak ke sini untuk orientasi. Yeah. Jadi warga biar tahu sebelum mereka pindah nanti bahwa mereka akan ditempatkan di sini. Dengan harapan bahwa mereka akan lebih termotivasi dan semangat bahwa rusun yang disiapkan itu adalah rusunnya bagus. Sehingga pada saat mereka relokasi nanti mereka tidak ragu. Mereka semangat dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semuanya jadi kooperatif, semuanya lancar dan kondusif. Dari Rusunawa Rawabebek, Tim Timur Jakarta Goidi melaporkan.